إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبئهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kula muhdatsatin dini bid'ah wa bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an Yang pertama-tama dan yang paling utama khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian Marilah kita semua untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi azza wajal faqad faza muttaqun. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berjalan di atas jalannya kaum mukminin. Dengan senantiasa bersama ulil amri pemerintah kaum muslimin di dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah yang bersifat besar ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan syiar-syiar kaum muslimin sebagaimana yang insyaallah akan kita lakukan besok yaitu ibadah salat hari raya idul fitri maka hendaknya bagi kita semua untuk selalu luzum jamaatil muslimin melazimi pemerintah kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat besar baik itu salat idul fitri salat idul adha haji berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia berkenaan dengan penyelenggaraan puasa dan penyelenggaraan hari Idul Fitri qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun rawahu turmudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia puasa adalah hari di mana orang-orang berpuasa berbuka Idul Fitri adalah di hari di mana orang-orang berbuka. Begitu juga menyembelih adalah di hari di mana orang-orang menyembelih hewan kurban di waktu Idul Adha. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan qala At-Tirmidzi Wa qad fassara ba'du ahli ilmi makna hadis dan sungguh sebagian ahlul ilmi sebagian ulama telah menafsirkan makna hadis ini bahwasanya al fitru as-saumu wal fitru ma'al jama'ati wa bahwasanya hendaknya setiap dari kaum muslimin ketika ingin menyelenggarakan ibadah puasa dan ingin melaksanakan berbuka dari puasa Ramadan Menegakkan melaksanakan salat idul fitri Maka hendaknya dia senantiasa bersama jamaah Bersama ulil amri Bersama pemerintah kaum muslimin Dan begitu juga hendaknya kita semua berpuasa Maupun berbuka Hendaknya untuk selalu bersama kebanyakan kaum muslimin Jamaah sidang jumat yang berbahagia Rahimani warahimakumullahu jami'an dan telah kita ketahui bersama setelah diselenggarakannya sidang isbat bahwasanya pemerintah kita pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwasanya tanggal 1 Syawal adalah bertepatan pada esok hari pada hari Sabtu tepatnya pada tanggal 22 April 2023 maka, hendaknya senantiasa untuk selalu kita pegang teguh. Keyakinan ini di dalam menyelenggarakan ibadah-ibadah yang bersifat besar, yang sifatnya berkenaan dengan syiar-syiar kaum Muslimin, maka hendaknya kita untuk selalu senantiasa bersama pemerintah kaum Muslimin. Kemudian, tidak lupa salawat beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada ahlul bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajmain dan mudah-mudahan salawat beserta salam senantiasa Allah curahkan kepada seluruh pengikut beliau dari umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Bahwasannya kebahagiaan yang akan kita rasakan di hari raya Idul Fitri luapan kegembiraan yang kita rasakan di hari-hari raya Idul Fitri terkadang dapat menjadikan kita lalai. Terkadang dapat menjadikan kita lupa akan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin, kebanyakan dari kita kita dapati bahwasanya kebanyakan dari kita terasa ataupun tidak terasa, sadar ataupun tidak sadar, ter terkadang di antara dari kita terjerumus di dalam kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka pada kesempatan khutbah kali ini insyaallah khatib akan menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hari raya Idul Fitri munkiratu al-id yang disebutkan oleh salah seorang ulama asy Ali Hasan Al-Halabi di dalam kitabnya Ahkamus Sunnah Ahkamul Idain fi Al-Mutahhara al hukum-hukum yang berkaitan dengan dua hari raya Idul Fitri khususnya Idul Fitri maupun Idul Adha menurut As-Sunnah maka di antara kemungkaran-kemungkaran dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala darinya yang sering kita dapati yang sering mungkin kita lakukan sengaja atau atau tidak sengaja ketika merayakan hari Idul Fitri adalah yang pertama disebutkan at-tazayyun bihal kilihyah fahata muharramun sebagian dari kaum muslimin ketika menyambut hari raya idul fitri maka mereka berhias dengan cara memotong jenggotnya dengan cara memotong sebagian jenggotnya atau memotong seluruh jenggotnya agar terlihat lebih muda akan terlihat lebih tampan maka sungguhnya ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Khaliful mushrikin wa akhfush shawarib wa auful liha." Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia, "Selisihilah kaum musyrikin dan potonglah kumis-kumis kalian dan biarkanlah, peliharalah jenggot-jenggot kalian." Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang lain Ashrun minal fitrah Sepuluh hal dari fitrah Dari ajaran para nabi Di antaranya I'fa'ul lihya Seseorang hendaknya memanjangkan jenggotnya Maka sudah sepatutnya bagi kita Ketika merayakan hari raya idul fitri Menyambut hari raya idul fitri untuk berhias Dengan sesuatu yang memang diarahkan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu dengan tidak memotong jenggot dan lain-lain sebagainya. Para jemaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa jami'an dan di antara kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin terjadi dan kita dapati sadar atau tidak sadar ketika kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri yaitu sebagian dari kita kaum muslimin musafahatu an-nisa al-ajnabiyat ghairal muharraman sebagian dari kita bermudah-mudahan bersalam-salaman menyalami wanita-wanita asing yang bukan mahram kita yang bukan saudara kita sekandung atau senasab maka hal ini tentunya telah dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia li'an yud'ana fi ra'si raks, rajulin bi miqhatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau dengan paku yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh atau bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya yang bukan saudara kandungnya yang bukan saudara nasabnya maka hendaknya dari kita untuk memperhatikan hal ini dengan tidak bermudah-mudahan dalam bersalam-salaman menyalam-nyalami khususnya wanita asing yang memang bukan mahram kita Kemudian hal-hal yang ketiga di antara kemungkaran-kemungkaran ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang hendaknya kita perhatikan, kita menjauhinya dan kita berlindung Allah, berlindung kepada Allah darinya maka di antara sebagian kaum muslimin tasabbuh bil kufar wal gharbiyin fil libas wa istima'i al ghina istima al maazif wa ghairi dzalik binal Puasanya sebagian kaum muslimin di dalam merayakan hari raya Idul Fitri khususnya mereka menirukan tasabbuh meniru-niru menyerupai kebiasaan kaum kafir orang-orang barat kaum kafir sebagaimana mereka kaum-kaum kafir merayakan hari raya mereka sebagian kaum muslimin meniru bergaya dengan pakaian-pakaian orang-orang kafir dan sebagian kaum muslimin ketika merayakan hari Idul Fitri maka mereka mendengarkan nyanyian ataupun alat-alat musik yang tidak diperkenankan diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia mantasabaha bi minhum." fahuaminhum barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Maka, hendaknya kita untuk selalu senantiasa berhati-hati akan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen yang berbahagia ini, yaitu merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di hari raya Idul Fitri yang hendaknya kita menjauhinya dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan melakukannya yaitu sebagian dari kita bermudah-mudahan masuk ke dalam tempat wanita atau bercampur baur menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama wanita ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Maka ahli ini tentunya dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadkhul alan nisa." Berhati-hatilah kalian dalam menemui wanita, dalam bercampur baur dengan wanita. Fakala rojulum min al ansor maka ada salah seorang sahabat dari kalangan ansor berkata bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, fama rai ta alhamwa, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pendapatmu tentang alhamwa, tentang alhamu, saudara ipar? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, alhamu mautun, saudara ipar itu adalah kematian Bahkan dengan kerabat istri kita, saudara dekat istri kita, ipar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita semua Untuk selalu menjaga gerak gerik kita, sikap kita terhadap alhamdulillah saudara ipar istri-istri kita agar tidak terjadi fitnah Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa kumullahu jami'an dan di antara kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa terjadi ketika di antara kita kebanyakan dari kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri, maka sebagian besar wanita kaum musli, kaum muslimat mereka bertabarruj, mereka berdandan memperlihatkan aurat-auratnya memperlihatkan aurat-aurat di tempat di tempat-tempat umum maka tentunya hal ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia wa fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan hendaklah kalian wahai istri-istri nabi wanita-wanita kaum muslimat Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian Hendaknya kalian lebih senang menetap di rumah-rumah kalian Dan janganlah kalian bertabarut Mengumbar aurat Ataupun berdandan bersolek Dengan memperlihatkan kepada laki-laki secara umum Di luar rumah di jalan-jalan Sebagaimana tabarutsnya kaum jahiliyah Maka hendaknya kita semua Untuk selalu memperingatkan Anak-anak perempuan kita dan istri-istri kita dari kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan ini. Aku lukauli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wasallama tasliman kathira Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Pada khutbah kedua ini khatib masih Menyempurnakan khutbah yang pertama yaitu masih berkenaan tentang kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa terjadi di hari raya Idul Fitri, yang hendaknya kita terhindar darinya, menghindar darinya, dan tidak melakukannya, dan di antara kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa terjadi di hari raya Idul Fitri. Maka di antara kaum muslimin mengkhususkan hari Idul Fitri sebagai kesempatan atau sebagai momen untuk berziarah kubur. Sebagai momen untuk berziarah kubur, mengunjungi mengunjungi kuburan, makam sanak kerabat saudara khususkan dikhususkan di hari Idul Fitri. Maka sungguhnya ini merupakan kemungkaran yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengkhususan ziarah kubur di hari raya Idul Fitri dan kemudian diantara kemungkaran-kemungkaran yang banyak dari kita mendapatinya ataupun kita melakukannya, na'udzubillahimin dzalik pada hari raya Idul Fitri maka sebagian dari kita tidak memperdulikan saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya yang fukara, yang fakir, yang miskin tidak memenuhi kebutuhannya tidak memberikan kepada mereka pertolongan di hari yang penuh kegembiraan di hari raya Idul Fitri berupa makanan, bantuan atau dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang, salah seorang di antara kalian sampai salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di antara kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa terjadi di hari raya Idul Fitri maka sebagian dari kaum muslimin mempercayai meyakini bahwasanya barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha maka itu termasuk bentuk taqarrub ilallah beribadah kepada Allah padahal hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis maudhu hadis yang palsu sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani Hadis tersebut mengatakan man ahya lailatal idi wa lailatal adha lan yamut qalbuhu. barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya hari raya idul fitri dan idul adha maka hatinya tidak akan mati di hari matinya hati-hati atau jiwa-jiwa manusia pada hari kiamat nanti. Maka hadis ini merupakan hadis yang maudhu, yang tidak bisa dijadikan hujah sebagai beribadah, landasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sekalian, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaknya kita semua untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufiknya dan hidayahnya untuk dapat selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah, larangan-larangan Allah di setiap waktu di manapun kita berada khususnya dalam momen-momen yang berharga, yang berbahagia yaitu hari raya Idul Fitri. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dakwat ya qadhiyal hajjat rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma inna aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ومن دعوة لا يستجاب له اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير الإباد اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه